Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Serie A Italia di pekan ke-30, kali ini ada Fiorentina melawan AC Milan. Di babak pertama, kedua tim saling serang-menyerang dan banyak sekali peluang tercipta. Tetapi sayang tidak ada gol di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tim tamu AC Milan berhasil unggul terlebih dahulu melalui Loftus-Cheek pada menit ke-47. Loftus-Cheek berhasil memasakkan gol ke gawang Fiorentina dan membawa AC Milan unggul 0-1. Tak berselang lama, 3 menit berselang, Fiorentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Dukan pada menit ke-50. 3 menit berselang, tepatnya pada menit ke-53, Rafael Leao berhasil membawa AC Milan unggul menjadi 1-2. Ya, Rafael Leao berhasil memasakkan gol ke gawang Fiorentina pada menit ke-53. Skor 1-2 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka AC Milan berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 65 poin. Dari 30 kali bertanding, 20 kali menang, 5 kali seri, dan 5 kali kalah. Sementara Fiorentina berada di peringkat ke-10 klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari 29 kali bertanding, 12 kali menang, 7 kali seri, dan 10 kali kalah.